Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung ke dalam acara daring mingguan kami pengamatan virtual Langit Malam Observatorium Bosca. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya juga ingin menyapa nih teman-teman dari seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan acara kami secara live stream di kanal YouTube Observatorium Bosca. Apa kabar semuanya? Semoga juga dalam keadaan Sehat, sehat, dan bahagia selalu. Oke, okay, perkenalkan, saya uh, Dwi Osha. Saya adalah salah seorang uh, komunikator astronomi di Observatorium Bosca, dan nanti teman-teman bersama saya akan mengarungi alam semesta yang indah, ya. Jadi, saya nanti uh, bersama teman-teman satu -teman, jam 15 menit ke depan, lebih kurang kita akan uh, bersama-sama membahas uh, alam semesta nah jika di seri uh, pertama kita sudah membahas tentang alam semesta secara luas di seri ini kita akan lebih detail membahas tentang bintang-bintang yaitu tentang uh, daur hidup bintang bagaimana uh, bintang itu yang berasal dari debu dan akhirnya kembali menjadi debu nah namun uh, sebelum kita masuk ke dalam materi kita saya tahu teman-teman semuanya sudah tidak sabar nah saya ingin me memutarkan sebuah video singkat dulu ya tentang perkenalan Observatorium Bosca. Dan sekaligus saya harapkan video ini nanti bisa sebagai obat rindu teman-teman yang sudah lama tidak bisa berkunjung ke Observatorium Bosca karena pandemi ini. Oke, kita saksikan bersama-sama video singkat Observatorium Bosca. Ya, ini Observatorium BOSCA yang menjadi kebanggaan kita bersama, yang menjadi kebanggaan uh, Indonesia. BOSCA terletak di salah satu bukit di kota Lembang. Uh, BOSCA berdiri di atas ketinggian 1300, 1.300 meter di atas permukaan laut. Nah, BOSCA uh, adalah Observatorium riset tertua di Indonesia, dan hingga saat ini masih yang terbesar di Indonesia. Boska sudah berusia lebih kurang beberapa saat lagi, berusia 100 tahun, jadi Boska didirikan pada awal tahun 1920-an, dan diresmikan tahun 1928 oleh Perhimpunan Bintang Hindia Belanda donatur terbesar dari Observatorium Bosca ini adalah seorang Belanda yang sangat dermawan dan sekaligus sangat cinta ilmu pengetahuan, yaitu Bapak Karel Rudolf Albert Bosca yang kemudian karena jasa beliau, nama belakang beliau akhirnya disematkan untuk nama observatorium ini. Nah ini salah satu bangunan yang sangat ikonik, mungkin sebagian besar kita sudah mengetahuinya ya, bangunan dengan kubah berwarna putih, dan dalam bahasa Belanda, bangunan ini disebut kupel, kupel berarti kubah. Nah, bangunan ini menjadi rumah bagi teleskop kebanggaan kita, teleskop refraktor ganda CAIS. Nah, ini hingga saat ini CAIS menjadi teleskop terbesar di Indonesia. Dan tentu, dan tentu saja di kawasan Observatorium Bosska Panjang dari teleskop ini mencapai 11 meter dan masing-masing lensanya memiliki diameter 60 cm. Chais ini sangat berjasa untuk pengamatan astronomi baik nasional maupun internasional sudah sangat banyak karya yang dihasilkan dari teleskop ini. Nah selain Chais kita di Observatorium Bosca juga memiliki teleskop-teleskop lainnya yang menempati rumah-rumah teleskop sendiri-sendiri. Nah teleskop ini memiliki fungsi dan pekerjaannya masing-masing. Nah, semuanya sangat berjasa untuk astronomi. Dan menjadi kebanggaan kita semua. Gitu, saya yakin teman-teman di sini sudah tidak sabar ingin berkunjung ke Boska. Pasti sangat merindukan suasana Boska yang damai dan asri seperti ini. Nah, ini dia, Chais dan uh, rumah kupel. Oke, okay, itu tadi sedikit perkenalan Boska. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Saya ingin menyapa dulu ada Bu Kepala Observatorium Boska kita, Bu Nana. Halo Bu Nana, apa kabar Bu Nana? Baik baik, selamat malam Ocha. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, katanya ini Bu Nana ada tamu yang spesial nih. Silakan Boska. Bu Nana. Ya, silakan diperkenalkan saya. tabu spesialnya. Okay. Nah, teman-teman uh, sekalian, selamat datang di malam umum virtual Observatorium Bosca. Terima kasih banyak untuk menemani kami uh, menonton langit, mendengarkan cerita tentang bintang yang akan dihadirkan oleh Bu Kiki dan Pak Yusuf nanti. Tapi sebelum itu uh, ada Bapak Wahyu Gutomo, Dekan Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung, yang berkenan Hadir bersama kita dan, dan ingin menyapa teman-teman sekalian. Jadi kita uh, terhormat sekali malam ini kedatangan Pak Wahyu. Uh, monggo Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Nana, Bu Premanawe, Prema Di. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian yang uh, terhormat tuh kebahagiaan, kebanggaan bagi saya pribadi gitu ya untuk bisa bersama-sama mengikuti acara virtual observatorium Bosa. kami ingin kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim observatorium Bosa dalam hal ini di Observatorium Kosa dan juga tim astronomer dari observatorium Observasi bekerja keras supaya kegiatan seperti ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kami sangat apresiasi dan terima kasih. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pembicara utama pada malam hari ini, Bu Kiki. Dr. Kiki Fiaty, Pak Ahmad Yusuf, ya, yang juga seorang astronomer, dan teman-teman yang bekerja keras memungkinkan kegiatan ini berlangsung, serta bagi para uh, papir pemirsa yang hadir juga mengikuti acara uh, sesi kedua dari Virtual Observatorium BOSA ini. Uh, kami sangat senang, dan ini merupakan salah satu eh apa pintu juga untuk mengkomunikasikan menndiisiisi ataupun pemahaman ataupun eh, knowledge yang ada di eh, FNIPA dalam hal ini di bidang astronomi kepada yang lain maupun juga kepada halayat dan juga para peminat astronomi jadi se pemahaman saya, Astronomi adalah salah satu juga merupakan bidang yang secara mendasar sebetulnya sangat dekat dengan tujuan pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup kita ya misalkan dari pertanyaan itu adalah dari mana atau bagaimana Universe ini semesta ini juga diciptakan atau berada berasal kemudian juga pertanyaan yang cukup memantik curiosity, misalkan adakah bentuk kehidupan seperti di bumi, misalkan sebagai contoh di tempat lain dan sebagainya. Namun hampir semua kebudayaan-kebudayaan maju itu katakanlah yang dulu kita itu juga terkait dengan Bagaimana mereka mempersepsikan astronomi dalam hal ini semesta melalui astronomi. Misalkan ada astronomi Babilonia, astronomi di zaman Yunani, kemudian Mesir, kemudian Maya, India, Persia, dan sebagainya. Dan itu sebetulnya selalu apa, pengamatan benda-benda dan juga apa? dinamikanya gitu ya tentu saja dalam teknologi yang sesuai dengan kemampuan kita sering menemukan bagaimana adanya akurasi tinggi ketika budaya-budaya lama ini mengamati atau perhatikan melalui astronomi kemudian dikaitkan pula dengan pola kehidupan bangsa-bangsa atau budaya yang berkembang. kejadian alam seperti gerhana maupun juga misalkan prediksi-prediksi eh, astronomi dikaitkan dengan prediksi banjir bisa menunjukkan bahwa astronomi memang sesuatu yang dekat dengan kita gitu ya dan pada malam ini saya melihat tadi judul yang disampaikan cukup menarik tentang kurang lebih lah ya dan sebetulnya juga ini juga nantinya sangat menarik karena eh, Semesta ini uh, unik, simptom-simptom atau simpul-simpul yang 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 seperti simetri gitu ya. Kalau tadi ada evolusi bintang, sepertinya tuh seperti kematian lah gitu ya. Sejenis. Misalkan ada padanannya ketika kita dari tidak ada kemudian menjadi apa ya embrio kemudian bang, apa, tumbuh Penurunan uh, tertentu, kemudian juga kita desis, gitu ya. Kemudian juga uh, sama batuan di uh, batuan beku, kemudian juga menjadi batuan sedimen, metamu, kemudian kembali ke beku, dan sebagainya. Misalkan, nah hal-hal seperti inilah sebetulnya yang ingin kita. Tentu saja, ini juga uh, akan sangat memperkaya pemahaman kita dan pemahaman masyarakat yang baik dan cukup sebetulnya adalah pemahaman yang akan membawa kemajuan masyarakat tersebut. ya Dan astronomi sebetulnya juga memberikan teknologi yang cukup tinggi ketika X-ray digunakan untuk mengamati jarak maupun apa sifat-sifat fisis tertentu. Kemudian kamera CCD yang tadinya untuk mengamati benda-benda astronomi yang jauh dimanfaatkan juga sekarang dengan untuk handphone kita terhadap teknologi kehidupan kita pun sangat tinggi ya. Jadi eh, termasuk apa teknik-teknik komunikasi yang tadinya ingin memanfaatkan gelombang elektromagnetik justru dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini kontribusi astronomi pun sebetulnya sangat penting dan sangat menentukan kehidupan kita. Saya mohon berlama-lama, tapi saking antusiasnya mengikuti ini, dan eh, saya juga ingin menyapa para partisipan. Eh, semoga dapat mengikuti dengan, eh, dengan serius tapi menyenangkan, eh, serius tapi santai, dan waktu demi waktu yang kita lalui setelah melihat dan mengikuti sesi-sesi. Sesi, eh, observatorium bahasa ini akan memperkaya kita baik knowledge pemahaman maupun nanti juga wisdom dan ujungnya adalah kita mencari mengalami pencerahan uh, badui uh, yang telah menjadi uh, moderator kemudian juga uh, kepada uh, para salam hormat dari kami dan uh, Terima kasih untuk bersama-sama selalu memajukan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Nana, terima kasih Pak Wahyu. Pak Wahyu tampaknya sangat antusias sekali sampai harus keluar angkasa dulu ya Pak. Oke, okay, baiklah. Kita langsung masuk saja ke dalam acara inti kita sebelumnya. Tadi, seperti yang tadi, sudah saya singgung bahwa tema dari seri ini adalah daur hidup bintang-bintang dari debu kembali menjadi debu. Rasanya, semua orang sepakat bahwa bintang adalah objek yang tidak hanya indah, tidak hanya impresif, tapi juga sangat inspirasional. Bahasan tentang bintang tidak akan ada habisnya. Bintang tidak hanya dibahas dari sisi saintifik oleh astronom, namun juga menjadi bahasan yang filosofis dan kontemplatif bagi seluruh umat manusia. Ada banyak sekali karya yang lahir dari proses manusia memandang bintang-bintang di langit. Nah, jika di seri sebelumnya nih kita sudah mendengar istilah bahwa manusia adalah anak bintang, bagaimana unsur-unsur pembentuk tubuh kita itu diramu dalam perut bintang-bintang, maka saya yakin sejak saat itu teman-teman pasti menatap bintang dengan cara yang berbeda karena sesungguhnya kita dan bintang-bintang itu adalah relasi paling megah sepanjang sepanjang sejarah alam semesta. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih dalam apa sih itu bintang? Bagaimana daur hidup bintang-bintang? Bagaimana bintang itu lahir? Bagaimana bintang tumbuh? Bintang berevolusi dan bagaimana bintang mengakhiri hidupnya? Nah, tanpa berlama-lama saya perkenalkan saja narasumber kita yang luar biasa ini ada Bu Dr. Kiki Firdayanti atau Bu Kiki. Beliau adalah seorang seorang dosen di Jurusan astronomi Institut Teknologi Bandung, beliau menekuni fisika bintang dan meraih gelar magister dan doktornya di Kyoto University. Saya sapa dulu Bu Kiki di ujung sana. Halo Bu Kiki, apa kabar? Halo Ocha, kabar baik. Alhamdulillah, siap berbagi, Bu Kiki. Siap, siap ya. Orang-orang di sini sangat antusias nih kalau temanya bintang-bintang. Selanjutnya, ini uh, operator teleskop kita. Operator teleskop kita yang uh, di seri sebelumnya juga sudah uh, mengajak kita mengarungi alam semesta. Ini ada Mas uh, Muhammad Yusuf atau Mas Yusuf. Mas Yusuf ini adalah seorang astronom profesional, observatorium Bosca. Selain itu, beliau juga menekuni astrofotografi dan beliau menjadi penyumbang terbesar foto-foto langit yang indah di berbagai platform sosial media observatorium Bosca. Uh, dan beliau juga uh, kabarnya adalah uh, peramu kuat yang fenomenal ini ya. Coba kita sapa dulu Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo Mbak Ocha. Halo semuanya. Sehat-sehat Mas Yusuf. Alhamdulillah sehat. Uh... Bagaimana kabar langit di sana? Baik. Uh, saya ceritakan dulu. Saya sekarang berada di Gedung Surya malam ini saya akan kembali mengoperasikan boska robotik teleskop teleskop yang berdiameter 30 cm dengan panjang fokus 2,5 meter nah teman-teman semua sebenarnya bisa lihat di sebelah sana ini gambar teleskopnya, kemudian di gambar atas yang ini itu adalah kondisi cuaca sekarang nah sebenarnya kondisi cuaca tadi jam 5 sore cukup cerah agak-agak cemas tadi sebenarnya apakah kita bisa melakukan pengamatan tapi 15 sampai 15 menit yang lalu masih hujan dan sekarang pun masih gerimis. Silakan dipantau terus. Ini ada gambarnya. Kalau sudah ada bintang, berarti kita bisa buka atap rumah gedung surya. Kemudian kita bisa gerakan teleskopnya ke ke benda langit yang gambarnya nanti pasti bagus-bagus. Oke, okay, kita doakan ya, semoga langitnya cerah. Oke, okay, sebelum masuk ke Bu Kiki nanti, uh, saya jelaskan dulu sedikit susunan uh, acara pada malam hari ini. Nanti tentunya akan ada pemaparan dari narasumber kita, dari Bu Kiki, uh, diikuti atau diselingi oleh uh, pengamatan dari Mas Yusuf. Mas Yusuf ini sudah menyiapkan list uh, apa saja akan kita pandangi malam ini ya, mulai dari... Uh, kluster bintang, bintang-bintang terang hingga planetari nebula. Jadi teman-teman pasti sudah tidak sabar. Nah sepanjang sepanjang acara nanti teman-teman boleh menuliskan pertanyaan di fitur Q&A dapat teman-teman lihat di bagian bawah di layar gawai teman-teman semua. Ketikan pertanyaan di sana, nanti saya akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang akan dijawab secara langsung oleh narasumber kita. Dan pertanyaan yang tidak terjawab, jangan khawatir, kita punya uh, ini nih, ada pasukan astronom di belakang layar yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi jangan khawatir. Uh, nanti di akhir uh, acara terdapat survei uh, untuk uh, perba uh, untuk masukan bagi kami. Uh, saya mohon surveinya untuk diisi nanti akan langsung muncul tautannya di browser teman-teman jika tidak ada nanti akan di akan ada linknya di dalam chat di zoom teman-teman semua oke okay, seperti itu mungkin pasti teman-teman semuanya sudah tidak sabar saya langsung serahkan kepada Bu Kiki silakan Bu Kiki baik terima kasih Ocha saya akan share screen terlebih dahulu mudah-mudahan dapat dilihat dengan baik Apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ocha, atas waktu yang sudah disediakan. Dan saya pertama mau menyapa dulu seluruh pengunjung Observatorium Bosca malam ini, meskipun secara virtual. Saya ingin mengucapkan selamat datang, baik yang ada di Zoom maupun yang menonton di YouTube. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan semoga acara kita malam ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, pada seri kedua, temanya adalah siklus hidup bintang dari debu kembali menjadi debu. Nah, jadi malam ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kita bisa memahami bintang. Dari sisi uh, informasi yang kita bisa peroleh dari pengamatan maupun dari uh, teori yang kita bangun dengan menggunakan hukum-hukum fisika yang kita pahami saat ini. Ya. Namun di sela-sela pemaparan saya, nanti saya akan mengundang Mas Yusuf yang sudah standby tadi dengan uh, robotik teleskopnya, gitu ya. Uh, jika kondisi langit mengizinkan, kita akan uh, diajak oleh Mas Yusuf untuk uh, meneropong objek-objek langit yang relevan dengan paparan saya. Ya, namun jangan khawatir jika kondisi langitnya tidak memungkinkan, Mas Yusuf sudah menyiapkan juga foto-foto yang tidak lain merupakan citra hasil pengamatan dari objek-objek yang relevan tersebut. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya akan memulai pemaparan saya dengan membahas sedikit gagasan tentang mengapa bintang dipelajari dan mengapa bintang perlu dipelajari? Nah, saya akan membahas gagasan yang pertama. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bintang-bintang di layar ini. Bintang sebagai benda langit itu merupakan benda langit yang boleh dikatakan relatif telah banyak dipelajari dan telah banyak dipahami jika dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya. Nah, hal ini wajar karena bintang telah dipelajari sejak eh, zaman dahulu ya sejak zaman instrumen pengamatan astronomi belum tersedia. Jadi sejak manusia eh, hanya dapat mengamati bintang-bintang dengan menggunakan mata ya. Jadi menggunakan mata sebagai detektornya itu bintang sudah dapat dipelajari. Setidaknya pada masa itu dengan menggunakan mata Manusia sudah bisa membedakan bahwa ternyata bintang-bintang itu ada yang terang sekali, ada yang lebih redup, ya. ada yang terlihat sebagai titik yang redup, ada yang terlihat sebagai titik yang sangat terang. Dengan mata, manusia juga bisa membedakan warna bintang. Jadi, kalau kita melihat ke langit malam yang cerah, kita bisa melihat ada bintang-bintang yang terlihat berwarna merah, ada yang berwarna biru-biruan, ada yang berwarna kuning, ada yang putih. Ya. Dengan mata, kita dapat um, apa, melihat warna bintang. Nah, yang tidak kalah penting adalah manusia sudah dapat memetakan posisi posisi bintang di langit pada suatu waktu tertentu, dan kemudian mengenali bahwa ada pola pergerakan benda-benda langit yang dapat mereka terus uh, amati. Nah, tentu saja setelah kita memiliki instrumen-instrumen pengamatan astronomi yang modern, gitu ya, uh, kita dapat memahami bintang dengan lebih mendalam. Yang saya maksud di sini adalah kita dapat memahami proses fisis yang terjadi di dalam bintang sehingga kita memahami bagaimana bintang dapat menghasilkan energi yang sangat-sangat besar dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama dan kita dapat memahami apa yang terjadi jika sumber energi tersebut pada akhirnya habis ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini nah tapi sebelumnya saya akan beralih ke gagasan yang kedua yaitu mengapa bintang perlu dipelajari nah disadari atau tidak bintang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kita nah di sini yang saya maksudkan bukan ramalan bintang gitu ya tetapi saya yang saya maksud adalah matahari ya kehidupan eh, kita di bumi itu sangat eh, bergantung pada matahari yang tidak lain adalah sebuah bintang. Ya, jadi bintang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita di bumi. Nah, matahari sebagai sebuah bintang ini bukan hanya sumber energi untuk bumi gitu ya. Tetapi aktivitas matahari itu ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan kita di bumi. Nah, aktivitas yang saya maksud di sini adalah terkait dengan pancaran energi dari matahari yang dapat berupa gelombang elektromagnetik. Yang, atau dapat juga berupa partikel-partikel bermuatan yang energetik, gitu ya, yang berenergi tinggi, yang eh, kemudian eh, kita kenal dalam aktivitas yang berupa angin matahari, lalu kemudian mungkin teman-teman mendengar tentang flare matahari, juga mengenal tentang eh, lontaran masa korona atau coronal mass ejection yang dapat mempengaruhi kehidupan di bumi, karena aktivitas tersebut dalam skala yang cukup besar dapat uh, mengganggu satelit misalnya. Nah, padahal kita tahu satelit sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, untuk komunikasi, untuk aktivitas perbankan, juga untuk posisi di bumi, gitu ya. Siapa yang tidak menggunakan aplikasi peta pada masa sekarang, ya? Sehingga uh, mempelajari bintang, yang dalam hal ini matahari, gitu ya, itu memiliki kaitan yang erat dengan uh, bagaimana manusia Sustain atau melanggengkan kehidupan di bumi, ya, jadi bintang menjadi sangat perlu untuk dipelajari. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kalau teman-teman mengikuti seri pertama, seri sebelumnya di akhir seri, Bu Nana menyampaikan bahwa pesan yang sangat baik, ya, bahwa manusia itu dikaruniai kemampuan untuk berpikir dan tentunya kita harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin ya. Nah, dengan kemampuan berpikir tersebut rasa ingin tahunya sangat besar. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan ingin mengetahui banyak tentang alam semesta. Termasuk bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana alam semesta berkembang hingga seperti yang kita amati sampai saat ini. Nah, mempelajari bintang itu akan membantu kita mempelajari alam semesta. Karena Bintang itu merupakan komponen utama penyusun struktur di alam semesta yang dapat kita amati, baik itu struktur berupa galaksi, galaksi tersusun atas bintang-bintang, maupun struktur yang lebih besar yang berupa gugus galaksi, yang tersusun atas galaksi-galaksi, yang galaksi-galaksi tersebut tersusun atas bintang-bintang. Jadi, bintang-bintang dapat kita katakan sebagai building block, struktur-struktur di alam semesta yang dapat kita amati. Nah, oleh karena itu kita dapat mengetahui bahwa bintang ini memang ternyata sangat perlu untuk dipelajari. Nah, pada segmen selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kita bisa memperoleh informasi tentang bintang, khususnya nanti terkait evolusi dan siklus hidupnya dari pengamatan bintang. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengundang Pak Yusuf untuk mengajak kita melihat sebuah objek astronomi yang sangat relevan dengan bahasan kita saat ini yaitu tentang gugus uh, bintang Silahkan, Mas Yusuf ya terima kasih Bu Kiki uh, kondisi sekarang masih gerimis uh, bisa dilihat di gambar itu sekarang masih langitnya masih tertutup awan uh, tapi kalau misalkan langit cerah uh, kita rencananya akan mengamati sebuah gugus uh, terbuka di daerah Milky Way. Jadi kalau malam ini kalau langitnya cerah sebenarnya di atas kepala kita kita akan bisa melihat uh, galaksi Bima Sakti kita uh, membentang di atas kepala kita. Nah, uh, objek yang akan kita amati itu berada di ujung rasi Sagittarius seperti saya ceritakan minggu lalu ini seperti teko uh, objeknya akan berada di tutup teko tersebut Nah, karena sekarang kondisinya tidak mungkin mengamati bintang tersebut atau objek tersebut, uh, saya coba tampilkan uh, gambar dari objek tersebut yang saya ambil beberapa bulan yang lalu dari observatorium Bosca dan teleskop yang sama. Jadi hasilnya harusnya kira-kira uh, sama. Nah, uh, ini gambarnya kira-kira uh, teman-teman bisa lihat. Uh, untuk sementara abaikan yang berwarna merah dan biru ini dulu. Ya ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi coba kita lihat di sini ada sebuah kumpulan bintang. Maaf saya perkecil lagi. Di sini ada sebuah kumpulan bintang di pojok kanan bawah. Ini adalah objek yang akan kita amati. Ini merupakan objek yang diberi nama kebetulan Messier 21. Nah kalau lihat kita lihat sekilas objek yang di sebelah kanan bawah ini itu tampak bersebelahan dengan yang ada warna merah dan warna birunya yang ini namanya trifid nebula nanti akan kita bahas e, mereka tampak bersebelahan. Padahal sebenarnya dua objek ini itu sangat-sangat berjauhan. Yang satu ini jaraknya sekitar 4.000 tahun cahaya, sementara yang merah dan biru ini jaraknya jauh lebih jauh di belakang. Jadi jaraknya 5000 tahun cahaya. Nanti eh, Bu Kiki setelah eh, materi ini eh, itu akan menyampaikan bagaimana kira-kira kita menentukan jarak dari sebuah eh, objek benda langit. Nah, kemudian kita lihat di sini ada berbagai eh, bintang ya. Eh, ada bintang yang terang, ada bintang yang redup. Eh, terus ada juga yang tadi disampaikan Bu Kiki bahwa warna dari bintang itu bisa bermacam-macam. Nah, apa arti dari warna bintang itu? Tentu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Kiki. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat bahwa hampir tidak ada bintang yang sama. Jadi ada bintang yang redup, ada yang ada bintang yang terang. Nah, seperti halnya sumber cahaya yang lain, misalkan lampu ya. Kalau misalkan kita menaruh lampu yang terang di tempat yang jauh, lampu tersebut akan terlihat redup. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita punya lampu yang redup, tapi kita tempatkan di jarak yang dekat, lampu tersebut akan terlihat terang. Nah, begitu pula bintang sebenarnya. Jadi, bintang yang kita lihat ini, misalkan kita tidak tahu seberapa terang sebenarnya kondisi sebenarnya. Kalau kita tidak tahu jaraknya, jadi informasi jarak yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kiki itu akan merupakan informasi yang sangat penting. Nah, di sini sekarang saya punya simulasi, simulasi benda langit. Uh, ini kondisi yang ham, uh, sekitar 90% benar. Nah ini kondisi bumi kita sekarang. Uh, kemudian kalau saya cari objek yang tadi, uh, Messier 21, kemudian saya menuju ke sana. Ini dengan kecepatan cahaya. Nah ini, ini kalau saya zoom out sedikit. Nah terlihat ternyata bahkan di gugus yang sama pun yang open cluster itu gugus terbuka itu posisi bintangnya tidak sama open clusternya yang ini ya yang yang ada di tengah sini. Ini kalau saya mengorbit open cluster tersebut gugus terbuka tersebut itu ternyata jarak mereka satu sama lain ternyata tidak sama. Atau lebih jauh misalkan kita lihat tadi ke Messier 20 atau Trifid Nebula. Kalau kita lihat yang jaraknya 1000 tahun lebih jauh di sini bentuknya sama sekali berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda. Ingat bahwa kita tidak seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu sains lainnya. Kita misalkan untuk mengukur jarak tidak mungkin mengambil penggaris dari bumi kita sampai 5.000 tahun. Tidak mungkin. Begitu pula kita tidak mungkin mengukur masa dari sebuah bintang dengan menggunakan timbangan. Gitu ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita lihat di langit itu merupakan saya nggak tahu bisa dipahami atau tidak itu merupakan proyeksi dua dimensi ada gambar dua dimensi dari sebuah ruang yang sebenarnya tiga dimensi jadi persepsi jarak itu agak susah kita kesani kalau hanya melihat dari gambar nah seperti pula objek yang kita lihat ini trivet nebula kalau saya kembali ke gambar yang sebelumnya ini ya gambar yang ini ini sebenarnya adalah benda yang sama tapi kalau saya lihat dari sudut pandang berbeda, objeknya sama sekali berbeda. Kira-kira begitu. Saya kembalikan dulu ke Bu Kiki untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Ustaz. So, Bulan uh, saya selanjutnya ingin menyampaikan kelanjutan cerita gitu ya dari yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf gitu. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk um, Apakah saya, saya sudah terlihat? Ya, mudah-mudahan terlihat. Karena uh, sempat uh, tadi berhenti share screen uh, Saya akan mengajak teman-teman untuk uh, melihat uh, foto dari citra hasil pengamatan yang juga dipotret oleh Mas Yusuf beberapa tahun yang lalu. Ya, ini uh, kebetulan ini salah uh, sebagian dari uh, langit di belahan uh, langit selatan. Nah, saya akan mengajak teman-teman uh, untuk fokus pada suatu uh, sistem. Gitu ya, kalau tadi Mas Yusuf cerita tentang gugus bintang, yaitu yang kita kenal sebagai gugus terbuka. Maka sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sistem yang pada zaman dahulu itu uh, dianggap merupakan sistem yang saling berhubungan gitu ya, yang kita kenal sebagai rasi atau konstelasi, gitu ya. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat rasi yang sangat uh, terkenal di belahan langit selatan, yaitu rasi layang-layang uh, yang uh, tampil pada slide saya ini. Ya, nah. Uh, pada rasi layang-layang ini terdapat empat bintang utama, gitu ya, yang ada di sudut-sudut bagian sini. Mungkin maaf saya akan pakai pointer supaya terlihat. Nah ini ada empat bintang utama di sini, yang kita akan lihat bahwa ternyata bintang-bintang ini tidak terkait satu sama lain kalau tadi yang ditampilkan oleh Mas Yusuf bintang-bintang digugus meskipun terlihat posisinya berbeda-beda karena kita tahu jarak bintang yang sangat besar tapi dalam skala jarak astronomi mereka dapat dikatakan berada pada lingkungan yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi kita dapat mengatakan mereka memiliki interaksi secara gravitasi. Nah, untuk rasi atau konstelasi ini, nah ini ternyata jaraknya jauh lebih berjauhan satu sama lain ya. Saya akan gambarkan untuk empat bintang utama pada rasi ini ya. Ternyata jaraknya itu berbeda-beda. Jadi di sini ada uh, delta Crux gitu ya yang ternyata paling jauh jaraknya, lalu kemudian disusul dengan ada alpha Crux, lalu kemudian beta Crux dan eh maaf uh, ya, beta Crux dan kemudian yang yang paling dekat ini ternyata adalah uh, gamma Crux gitu ya. Jadi kalau kita eh uh, uh, apa namanya mengetahui jaraknya itu ternyata jaraknya jauh berbeda satu sama lain dan mereka tidak saling berinteraksi secara gravitasi. Nah, saya nyambung lagi ke bahasan yang telah disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, jarak itu menjadi sangat penting di astronomi karena kita lihat di sini del gamma crux ini yang jaraknya paling dekat dengan kita itu Ternyata bukan yang paling terang, gitu ya. Jadi, kalau misalkan bintang itu menghasilkan energi yang sama, semuanya jadi semua bintang. Misalkan menghasilkan energi yang sama, maka semakin jauh jaraknya, dia akan semakin redup, semakin dekat, dia akan semakin terang, terlihat semakin terang, gitu ya. Tapi kenyataannya tidak demikian, gitu ya. Jadi, artinya bintang dapat menghasilkan energi yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi, informasi kecerlangan yang kita peroleh itu tidak langsung menggambarkan berapa besarnya energi yang dihasilkan oleh sebuah bintang. Kita perlu informasi jarak untuk kemudian mengubah informasi kecerlangan yang kita terima menjadi informasi energi yang dihasilkan oleh sebuah bintang di setiap waktu yang selama dia bersinar. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan informasi jarak itu menjadi sangat penting, sangat esensial di astronomi nah namun informasi ini tidak mudah diperoleh gitu ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Yusuf ya kita melihatnya itu proyeksinya pada sebuah bidang langit gitu jadi kalaupun terlihat dekat pada proyeksi di bidang langit itu belum tentu gitu ya kenyataannya dia sama betul-betul dekat bisa jadi mereka sebetulnya perjauhan jaraknya tapi ketika diproyeksikan ke bidang langit mereka seolah-olah terlihat dekat nah ada beberapa metode penentuan jarak yang eh, sudah banyak digunakan oleh para astronom, tapi tentu saja eh, eh, tidak semuanya dapat saya sampaikan di sini, sehingga saya memilih salah satu metode penentuan jarak yang paling sederhana karena hanya menggunakan konsep sudut, gitu ya. Meskipun eh, tentu saja prakteknya tidak sesederhana itu, tetapi konsepnya cukup sederhana. Gitu ya. Nah, di sini andaikan ada Matahari yang bola berwarna kuning ini kita anggap sebagai matahari. Lalu kemudian ada bumi yang mengelilingi matahari. Ini buminya bukan dua, tetapi digambarkan bahwa oh buminya mengitari matahari. Jadi pada jarak atau selisih enam bulan maka kalau pertama dia ada di sini enam bulan berikutnya dia akan berada pada posisi ini. Nah bintang yang ingin kita ketahui jaraknya ini yang digambarkan oleh lingkaran kuning yang kecil di sini yang saya tunjuk dengan pointer saya. Nah kalau kita amati bintang tersebut pada posisi pertama, ya, maka kita dapat melihat proyeksinya pada bintang-bintang yang lebih jauh atau kita sebut sebagai bintang latar belakang itu ditunjukkan pada gambar yang di kanan, gitu ya. Jadi terlihat bintang yang mau kita ukur jaraknya ini berada di kiri bintang keempat dari kiri, ya, bintang latar belakang yang keempat dari kiri. Nah, sementara enam bulan kemudian ketika kita kembali mengamati bintang tersebut dan kita lihat posisinya terhadap bintang-bintang latar belakang maka kita akan melihat bahwa posisinya berubah gitu ya berada di kanan bahkan bintang yang nomor 5 dari kiri gitu ya sehingga dari situ dari perubahan posisi ini terhadap bintang-bintang latar belakang kita dapat mengukur sudut gitu ya nah karena kita tahu jarak bumi matahari dan kita dapat mengukur sudut tersebut gitu ya sudut ini, gitu ya. Maka kita bisa mengetahui berapa jarak bintang yang kita ukur jaraknya tersebut, gitu ya. Itu yang paling sederhana yang digunakan di astronomi. Nah, dengan informasi kecerlangan, lalu kemudian ditambah dengan informasi jarak, maka kita bisa mengetahui informasi berapa besarnya energi yang dipancarkan uh, sebuah bintang persatuan waktu. Nah, besarnya energi yang dipancarkan sebuah bintang persatuan waktu ini sering disebut sebagai luminositas kalau di astronomi ya. Nah selain luminositas ada juga informasi dari pengamatan yang kita perlukan, gitu ya, yaitu temperatur permukaan bintang. Nah saya kembali mengajak untuk melihat foto cantik ini yang sudah dipotret oleh Mas Yusuf. Nah, kalau kita lihat foto ini maupun kita lihat ke langit gitu ya, tadi sudah saya singgung juga bintang-bintang dapat terlihat memiliki warna yang berbeda. Nah, warna yang berbeda ini sebetulnya menunjukkan atau memiliki informasi mengenai temperatur permukaan bintang. Nah, tentu saja kalau misalkan saya diminta untuk menyebutkan ini bintang yang ditunjuk pointer saya ini temperaturnya berapa gitu ya. Mungkin saya tidak akan bisa eksak mengatakan temperaturnya berapa hanya dengan melihat warna gitu ya tapi dengan melihat warna saya bisa katakan bintang yang terlihat merah ini temperatur permukaannya lebih rendah dibandingkan bintang yang terlihat berwarna biru saya bisa mengatakan bintang yang berwarna kuning atau terlihat berwarna kuning memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan bintang yang terlihat berwarna merah tetapi lebih rendah dibandingkan bintang yang terlihat berwarna biru secara kualitatif dengan warna bintang saya mengetahui mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Tetapi tentu saja untuk kita memahami bintang, misalnya kita ingin memahami evolusi bintang, kualitatif tidak cukup gitu ya. Kita perlu suatu nilai temperatur atau kuantisasi temperatur yang eh, dalam hal ini tidak bisa hanya dengan melihat warna saja, kita butuh instrumen pengamatan astronomi yang mampu eh, apa namanya menghasilkan spektrum bintang, gitu ya. Nah. Kalau teman-teman ingat bahwa spektrum itu paling sederhana dapat dihasilkan dengan menggunakan sebuah prisma gitu ya. Jadi misalkan di sini dibayangkan ada sebuah bintang yang memancarkan cahayanya lalu kemudian cahaya tersebut melalui sebuah prisma maka di sini akan muncul warna-warna cantik ini. Yang tidak lain adalah gelombang elektromagnetik gitu ya. Warna-warna ini merupakan gelombang elektromagnetik yang masing-masing warna itu Memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda ya, karena dia gelombang elektromagnetik dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda untuk warna yang berbeda ini. Ya, nah astronom itu sering menggambarkan spektrumnya itu tidak dalam warna-warna begini, tetapi dalam sebuah kurva, gitu ya, sebuah kurva yang sumbu x-nya ini adalah panjang gelombang dan sumbu y-nya ini adalah besarnya energi di setiap panjang gelombang tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita uh, lihat spektrum-spektrum bintang itu mereka kurang lebih memiliki bentuk yang bentuk spektrum yang mirip-mirip gitu ya. Karena apa? Karena mereka mengalami proses fisik yang sama gitu ya. Jadi bentuk spektrumnya itu bisa dikatakan uh, menyerupai bentuk spektrum benda hitam. Nah, dari bentuk spektrumnya dan dari uh, Lokasi puncak dari spektrum itu, maka kita dapat mengkuantisasi berapa temperatur permukaan sebuah bintang. Jadi, dari informasi dari pengamatan tadi, sudah saya sampaikan ada luminositas dan kemudian ada temperatur permukaan yang sangat diperlukan untuk kita memahami tentang bintang, gitu ya. Nah, saya akan masuk ke bagian selanjutnya dari paparan saya sebelum kita melihat lagi nanti objek langit. Ya, sebentar saja saya akan melanjutkan paparan saya. Saya akan masuk, bagaimana kita mengetahui tentang evolusi bintang. Ya, jadi di sini saya punya diagram gitu ya yang menunjukkan hubungan antara apa dua apa namanya? properti yang sudah kita peroleh tadi dari pengamatan yaitu ada luminositas lalu kemudian ada temperatur permukaan ya. Jadi ini diagram yang menunjukkan hubungan antara luminositas dan temperatur permukaan. Nah, kalau kita ukur luminositas dan temperatur permukaan bintang-bintang gitu ya yang dapat kita amati lalu kemudian kita petakan di dalam diagram luminositas dan temperatur permukaan ini maka Ternyata sebarannya itu tidak random, tidak acak. Jadi, tidak semua tempat kita dapat menemukan bintang gitu ya. di semua diagram ini, tidak dipenuhi bintang. Gitu. Tetapi ada lokasi-lokasi khusus di mana kita dapat menemukan bintang-bintang. Sekali lagi, saya tekankan, ini bukan posisi di langit, tetapi ini posisi pada diagram luminositas dan temperatur permukaan. Ya. Nah, kalau kita mengamati banyak bintang itu. Biasanya eh, sebagian besar itu berada pada daerah diagonal ini yang membentang dari kiri atas ke kanan bawah yang kita sebut sebagai daerah deret utama, gitu ya. Jadi di sini akan, ter, akan kita dapat amati banyak sekali bintang-bintang. Nah, tetapi pada beberapa daerah lain, gitu ya, ada lokasi-lokasi favorit, gitu ya. Di sini ada lokasi tempat bintang-bintang juga, gitu ya. Dan di sini juga ada, lalu kemudian di sini juga ada. Artinya ada daerah di luar deret utama yang di mana kita juga menemukan adanya bintang-bintang di situ. Nah, ternyata lokasi-lokasi yang berbeda pada diagram luminositas dan temperatur permukaan ini menunjukkan dapat menunjukkan tahapan evolusi yang berbeda dari bintang-bintang. Ya, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa luminositas dan temperatur permukaan ini uh, akan uh, sangat erat kaitannya dengan masa dan uh, usia bintang. Gitu ya, kita tahu bahwa uh, sumber energi bintang tadi luminositas yang besar, energi persatuan waktu yang dipancarkan yang besar itu uh, berasal dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang. Ya, Nah, tentu saja reaksi fusi nuklir dalam bintang itu membutuhkan materi gitu ya untuk diubah menjadi energi. Jadi perlu massa. Nah, artinya semakin banyak massanya, kesediaan energinya juga semakin besar, semakin besar luminositasnya gitu ya. Nah, tapi semakin dia uh, sudah lama memakai energi tersebut gitu ya, pasti akan uh, ada perubahan pada uh, penampakan bintang uh, yang dapat kita amati gitu ya. Jadi diagram ini dapat memberikan kita informasi tentang evolusi bintang. Dan kita mengetahui bahwa bintang itu mengalami evolusi, yang artinya dia lahir, dia menua, dan kemudian dia nanti mati. gitu ya. Dan proses evolusi bintang itu sangat bergantung pada masa awal. Jadi semakin besar masa bintang, maka semakin cepat proses evolusinya. Ya. Nah, tetapi Ee, evolusi bintang ini tidak dapat kita amati dengan e, melakukan pengamatan sebuah bintang secara terus-menerus gitu ya selama e, hidup kita gitu ya jadi skala waktu evolusi bintang itu jauh lebih panjang daripada skala waktu hidup manusia ya kalau manusia katakanlah hidup dari lahir sampai kemudian meninggal itu 80 tahun katakanlah gitu ya bintang itu e, umurnya bisa sampai jutaan hingga miliaran tahun. Jadi skala waktunya sangat berbeda. Jadi kalau kita amati matahari setiap hari, ya gitu-gitu saja, gitu ya, terbit dan terbenam, terbit dan terbenam dan gitu-gitu saja, gitu tidak tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, gitu ya. Eh, karena skala waktu evolusi bintang itu sangat berbeda dengan skala eh, waktu manusia. Nah oleh karena itu kita butuh bantuan, gitu ya. Kita butuh mengamati banyak bintang. Untuk kita dapat uh, apa, mempelajari evolusi bintang dengan baik, ya. Nah, salah satu objek yang dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana evolusi bintang itu bergantung pada masa itu, salah satunya adalah gugus bola, gitu ya. Yang uh, uh, dalam hal ini, saya akan mengundang kembali Mas Yusuf untuk menunjukkan. Uh, gambar atau citra uh, gugus bola yang sudah disiapkan. Silakan Mas Yusuf. Baik, terima kasih Bu Kiki. Uh, objek berikutnya adalah sebuah gugus bola yang lebih dikenal dengan nama Meser 27. Nah, posisinya sekarang, uh, posisinya sekarang di langit. Itu tepat di atas ujung si teko ajaib. Sagittarius itu ya di situ. Nah sekali lagi kondisinya masih mendung Jadi saya akan tunjukkan Gambar eh, Yang sempat diambil dengan teleskop ini Oke nah ini bentuk eh, Bentuk dari gugus bola tersebut eh, Sebenarnya sudah kita bahas Minggu lalu bahwa eh, Penamaan gugus eh, Sebenarnya berdasarkan bentuk Jadi gugus terbuka yang tadi itu lebih tidak beraturan, eh, tidak ada bentuk yang pasti, tapi gugus bola sesuai namanya itu berbentuk seperti bola seperti ini. Nah, kemudian eh, eh, saya tunjukkan kembali yang tadi, ya eh, M21, m 21 gugus bintang bola terbuka itu letaknya berada pada bidang galaksi kita. Nah, eh, kemudian gugus bintang terbuka biasanya didominasi oleh bintang-bintang muda. Kita belum menemukan bin, e, gugus terbuka yang usianya tua e, diperkirakan karena apa? E, mereka e, istilahnya menguap, e, meledak dan berbagai macam. Nah, coba sekarang kita ke gugus bola yang tadi seperti pada gambarnya M28. Nah, kalau saya zoom kemudian saya ganti. Nah, ini kira-kira begini gambarnya kalau kita ambil melalui teleskop. Nah, cuman supaya kita apa punya informasi gambaran sebenarnya, kadang kala kita harus sebaiknya melihat bagaimana sebenarnya bentuk tiga dimensinya. Ini kalau saya ubah kembali eksposurnya, kemudian bidang galaksinya saya hilangkan dulu sebentar. Kita lihat ini bentuknya benar-benar seperti bola. Jadi eh, Berbentuk lingkaran, berbentuk lingkaran tiga dimensi, ya, bola. Kemudian, semakin e, ke pusat, itu e, bintangnya semakin rapat. Seperti saya ceritakan minggu lalu, bahwa kalau kita berada, misalkan, planet kita berada di dalam sebuah gugus bola, maka malam harinya kita akan melihat langitnya begitu terang, seperti halnya ketika bulan purnama. Jadi, saking banyaknya bintang di sini, gitu di pusatnya jarak antar bintang itu bisa saja sampai hanya 0,1 tahun cahaya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa bintang terdekat dari matahari kita itu jaraknya sekitar 4 juta tahun cahaya. Sementara uh, jarak bintang di pusat ini bisa bisa jadi hanya 0,1 tahun cahaya. Nah, kemudian berikutnya kalau saya tampilkan lagi bidang galaksinya uh, saya zoom out dulu. Nah, itu dia bidang galaksinya. Saya zoom out lebih jauh, e, ternyata saya zoom out lebih jauh biar tampak lebih jelas. Ternyata tidak seperti gugus terbuka tadi yang berada pada bidang galaksi. Ini bidang galaksi kita, ini piringannya. Kalau saya zoom out e, lebih jauh lagi, kita akan melihat seperti itu. Ternyata dia tidak di bidang galaksi, tapi berada di atas atau di bawah. Bidang galaksi tersebut, jadi dia berada di sekitar halo. Nah, bahkan kita bisa melihat objek-objek yang jauh, lebih jauh di sana. Misalkan yang ini, ini kalau saya klik, itu informasinya ini juga merupakan sebuah gugus bintang bola. Nah, kita belum tahu penyebab pastinya apa, kenapa gugus bola itu letaknya jauh dari bidang galaksi, tapi faktanya demikian. Kalau saya zoom lagi ya ke sebuah gugus bola. Nah kita lihat warnanya itu berbeda dengan gugus bintang terbuka tadi. Kalau gugus bola itu warnanya didominasi oleh bintang-bintang yang lebih merah warnanya. Walaupun ada bintang-bintang biru. Nah ini sebuah keanehan yang sebenarnya kalau ada waktu bisa dijelaskan. Tapi mereka didominasi oleh bintang-bintang merah. Nah, tadi sekilas Bu Kiki menyebutkan bahwa bintang yang berwarna merah itu biasanya temperaturnya rendah. Nah, bintang-bintang dengan temperatur rendah itu biasanya hidupnya lebih lama ya, hidupnya bergantung sebanyak bergantung masanya. Nah, nanti Bu Kiki akan cerita bagaimana kita mengukur masanya, masa sebuah bintang. Nah bintang merah ini misalkan saat satu, saya klik ya. Nah mereka semua biasanya umurnya tua. Jadi bintang-bintang penyusun, penyusun dari sebuah gugus bintang bola itu biasanya sangat tua. Bahkan kalau misalkan ada bintang yang tipenya nanti akan dibahas, tipenya kata merah. Bintang kata merah itu bisa hidup sampai triliunan tahun. Ingat bahwa umur alam semesta kita itu baru sekitar 13 miliar tahun. Jadi kalau kalau ada bintang kata merah yang kita lihat di sebuah gugus bola, maka sebenarnya kita sedang melihat bintang yang berumur bayi bagi bintang kata merah tadi ya. Kemudian yang tadi disebutkan Bukiki bahwa dengan mengamati gugus bola sebenarnya kita melihat banyak sekali bintang. Nah ini yang dijadikan astronom sebagai lab. Jadi kalau orang-orang kimia biasanya bekerja di labnya di lab kimia. Nah, e, laboratorium dari astronom biasanya adalah gugus bintang, terutama gugus bintang bola. Kira-kira begitu, bu Ki saya nggak terlalu ingin terlalu detail dulu. Baik, terima kasih, Mas Yusuf. Saya akan kembali e, melanjutkan paparan saya terima kasih tadi sudah menayangkan tentang uh, gugus bola dan juga menceritakan tentang bintang-bintang di gugus bola. Nah, di sini saya uh, ingin menampilkan sebuah uh, gambar gitu ya. Maaf, sebentar ya. Ini tunggu sebentar saya coba Nah. Sudah berpindah slide ya mestinya. Nah, di sini ini adalah grafik yang sama gitu ya dengan yang tadi saya jelaskan gitu ya, tetapi ini untuk sebuah gugus bola, bukan gugus bola yang ditunjukkan oleh uh, Mas Yusuf, tetapi ini uh, gugus bola lainnya tetapi eh, bagaimana kita bisa menggunakan itu untuk uh, mempelajari evolusi bintang gitu ya. Nah, tentu saja kalau uh, Bintang-bintang pada sebuah gugus itu, kita tahu, mereka terikat satu sama lain secara gravitasi. Nah, meskipun tadi uh, jaraknya antara satu bintang dengan bintang yang lainnya itu cukup jauh, tapi untuk skala jarak astronomi, itu mereka saling dekat, gitu ya. Untuk skala jarak astronomi, skala jarak manusia, mereka sangat jauh, tapi skala jarak astronomi mereka cukup dekat yang kita anggap uh, bisa. Kita katakan berada pada lingkungan yang sama dan mereka terikat secara gravitasi dan bahkan kita anggap mereka lahir bersama-sama ya meskipun tidak pada detik yang sama tetapi untuk skala waktu astronomi kita dapat katakan mereka dapat dikatakan lahir bersama-sama sehingga kurang lebih umur bintangnya itu sama gitu ya um, tetapi kita lihat pada uh, diagram ini bahwa ternyata tempatnya tidak sama gitu ya tempatnya tidak sama di dalam diagram ini gitu ya ada bintang-bintang yang masih berada di tadi daerah diagonal yang disebut sebagai deret utama gitu ya. jadi ada bintang-bintang yang masih berada pada deret utama nah tapi ada bintang-bintang yang sudah berpindah dari deret utama gitu ya jadi sudah berevolusi lebih lanjut ya Nah, lalu kemudian ada daerah deret utama yang sudah hampir kosong, gitu ya, sudah ditinggalkan oleh bintang-bintang yang uh, sudah berevolusi lebih dahulu. Nah, hintnya tadi adalah bintang-bintang yang bermasa kecil itu berevolusi lebih lambat, sementara bintang-bintang bermasa besar itu berevolusi lebih cepat, ya. Jadi uh, di dalam diagonal deret utama ini sebetulnya dapat kita lihat bahwa bintang-bintang yang berada di kanan bawah ini itu sebetulnya bintang-bintang yang uh, bermasa kecil, gitu ya, sehingga luminositasnya lebih kecil, temperaturnya juga lebih kecil, gitu ya. Dan bintang-bintang yang di kiri atas itu adalah bintang-bintang bermasa besar, luminositas lebih besar, dan temperatur permukaannya lebih tinggi, gitu ya. Nah, kita lihat bintang-bintang yang bermasa besar ini semuanya sudah bubar dari deret utama, gitu ya, sudah sudah uh, meninggalkan deret utama, sudah uh, berada pada tahap evolusi yang lebih lanjut, gitu ya, sehingga dengan demikian kita bisa mempelajari bagaimana kebergantungan evolusi pada masa bintang ya nah saya akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas bintang yang sangat erat kaitannya dengan kita yaitu matahari kita gitu ya saya yakin teman-teman juga penasaran lah kalau bintang itu berevolusi dan matahari itu adalah sebuah bintang tentunya matahari juga berevolusi gitu ya jadi matahari secara teori yang kita pahami saat ini itu nantinya juga akan berevolusi gitu ya. Nah, saat ini matahari itu masih berada pada daerah deret utama. Nah, daerah deret utama ini dicirikan dengan adanya reaksi fusi atau reaksi nuklir fusi dari heli, dari hidrogen menjadi helium di pusat bintang gitu ya. Jadi yang menjadi sumber energi utama bintang-bintang deret utama ini adalah reaksi nuklir fusi perubahan hidrogen menjadi helium. Jadi hidrogen bergabung menjadi helium. Nah itu sumber energi dari bintang-bintang deret utama. Nah matahari saat ini masih di sini, gitu ya, masih di deret utama. Nah tetapi dari teori Ee, evolusi bintang yang kita bangun berdasarkan hukum-hukum fisika yang kita tahu ya tentu saja bertumpu pada proses nuklir di dalam bintang karena itu yang meng mengatur bagaimana bintang tersebut berevolusi. Kalau hidrogennya sudah habis bagaimana? Gitu ya. Apakah dia mampu melangsungkan reaksi fusi nuklir berikutnya? Helium, helium akan berubah menjadi apa? Menjadi karbon misalkan dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti yang disinggung pada seri sebelumnya gitu ya kita anak bintang karena kita tahu bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur kimia itu dibentuk di dalam bintang, gitu ya, mulai dari hidrogen hingga kemudian unsur-unsur yang berat, gitu ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya ingin mengetahui evolusi Matahari, gitu ya, setelah dari deret utama nanti apa yang akan terjadi, gitu ya, kita dapat menggunakan teori yang sudah kita ketahui saat ini untuk Oh, melacak nanti seperti apa matahari Nah kalau dia sudah uh, selesai membakar hidrogennya di pusatnya gitu ya sambil menunggu pembakaran helium di pusatnya karena butuh temperatur yang lebih tinggi untuk melangsungkan reaksi fusi helium di pusatnya maka uh, matahari akan uh, mengalami fase yang disebut sebagai raksasa merah terlebih dahulu gitu ya Nah ini yang yang uh, sering uh, apa dihebohkan gitu ya ketika matahari menjadi raksasa merah ini radiusnya menjadi jauh lebih besar dan bumi pun akan tertelan gitu ya oleh uh, matahari ketika sudah uh, berada pada tahap evolusi raksasa merah gitu ya dan nah, uh, itu diperkirakan akan terjadi sekitar 5 uh, miliar tahun yang akan datang gitu ya. Nah, saya tidak ingin berspekulasi uh, apa yang akan terjadi pada lima miliar tahun nanti pada kehidupan di bumi gitu ya. Jadi uh, Secara teori, evolusi bintang kita mengetahui bahwa pada saat itu nanti matahari akan memiliki radius yang sangat besar dan bahkan bumi pun tertelan. Lalu, kemudian setelah itu dia melanjutkan proses pembakaran atau reaksi nuklir fusi. Di intinya, ketika temperaturnya sudah cukup untuk melangsungkan reaksi fusi helium, maka sumber energinya berubah menjadi reaksi fusi nuklir Helium, lalu kemudian dia melanjutkan evolusinya. Tenang-tenang, sampai kemudian dia memasuki tahap uh, yang kita sebut sebagai uh, asymptotic giant branch, gitu ya. Yang uh, pada masa itu, itu mulai ada banyak materi yang terlontarkan, gitu ya, karena ada banyak uh, ketidakstabilan di situ, banyak materi yang uh, dilontarkan yang kemudian membentuk. Struktur atau sistem yang kita namakan planetari nebula. Nah, jadi material yang dilontarkan itu kemudian menghasilkan struktur planetari nebula yang di tengahnya itu adalah sisanya, gitu ya, inti bintang sisanya yang kita kenal sebagai bintang katai putih, gitu ya. Jadi berdasarkan teori evolusi yang evolusi bintang yang kita tahu saat ini, matahari akan berakhir menjadi bintang katai putih. Nah, saya ingin mengundang lagi Mas Yusuf untuk menunjukkan beberapa contoh bintang yang berada pada tahapan evolusi yang telah saya uh, sebutkan tadi. Silahkan Mas Yusuf. Baik, terima kasih Bu Kiki. Uh... Berikutnya saya akan menuju ke bintang yang sangat mirip dengan matahari kita. Kebetulan bintang tersebut juga merupakan sebuah sistem bintang yang paling dekat dengan kita. Nah ini sebenarnya sudah kita lihat minggu lalu. Uh, itu adalah sistem bintang Alpha Centauri. Maaf, sistem bintang Alpha Centauri. Yang letaknya ada di selatan. Kalau eh, sekarang teman-teman langitnya cerah, silakan melihat keluar. Kemudian ada bintang yang paling terang di sebelah selatan, itu adalah sistem bintang Alpha Centauri yang kebetulan namanya lebih dikenal dengan nama Regil Kentaurus. Nah, langitnya sekarang belum cerah, eh, baru Jupiter yang terlihat. Jadi mungkin tidak akan bisa melihat ini. Tapi saya akan lanjut ke simulasi lagi. Jadi kalau saya ke bintang Rigel kentaurus itu oke. Ini bintang, semoga bisa melihat ya. Ini bintang regal kentarusnya, sama dengan matahari kita. Eh, temperaturnya sedikit lebih tinggi di, ter, eh, dari matahari kita. Kalau temperatur matahari kita itu sekitar 5500 eh, Kelvin, kemudian. Eh, kalau Alpha Centauri ini uh, sedikit lebih tinggi. Dia 5800 Kelvin. Uh, kemudian perbedaannya dengan matahari kita. Maaf ya. Saya, saya zoom dulu. Zoom out dulu. Nah. Si sistem uh, bintang ini tidak seperti matahari kita. Itu tidak sendiri. Jadi uh, bintang ini punya pasangan. Bahkan kita ceritakan minggu lalu bahwa ternyata uh, terlibat cinta segitiga antara uh, sistem bintang ini jadi ada tiga bintang sebenarnya yang, yang kita lihat sekarang uh, ada dua Alpha Centauri A yang lebih terang kemudian ada Alpha Centauri B yang ini itu yang lebih redup kemudian ada satu lagi bintang yang sebetulnya yang paling dekat dengan kita bintang Proxima Centauri. Nah uh, ini kalau saya jalankan waktunya kemudian sedikit saya percepat skala jalannya ini ternyata bintang yang berpasangan itu itu akan mengalami gerak seperti ini e, coba saya tunjukkan orbitnya, nah kalau kita lihat sebenarnya tidak seperti matahari kita yang yang sistem tata surya kita yang di, dominasi masanya itu ada di matahari e, maka terlihat planet-planet itu mengitari e, matahari kita tapi untuk sistem bintang ini karena perbedaan masanya tidak terlalu besar, kita lihat dua-duanya sebenarnya bergerak, mengitari pusat masa yang sama, bahkan bintang Proxima Centauri yang tadi letaknya lebih jauh, yang di layar ini sekarang tidak terlihat, sebenarnya mengitari pusat titik pusat masa yang sama e, nah bintang ini e, mungkin akan sedikit berbeda e, jalan hidupnya dari matahari kita kalau matahari kita sendiri, kemudian e, bintang ini berpasangan, gitu. Kemudian, saya akan e, menuju ke sebuah bintang yang tahap evolusinya sudah lebih lanjut, e, berada di rasi Yukus dengan nama Kappa Ofyuki. Ya, e, saya akan langsung ke sana. Uh, langitnya masih mendung, jadi saya langsung, langsung ke sini saja. Oke, okay. ini saya percepat uh, bintang ini. Oke, okay, ini terlalu cepat. Bintang ini uh, sekarang berada pada fase raksasa. Jadi tadi Bu Kiki menceritakan bahwa bintang-bintang e, dengan masa seperti matahari itu akan berevolusi setelah e, membakar semua in e, semua apa materi hidrogennya di inti kemudian e, mulai membakar helium dia akan mengembang. Nah teman-teman yang sulit membayangkan reaksi fusi itu seperti apa? E, saya selalu menganalogikan dengan kalau ada yang suka nonton atau membaca komik Dragon Ball itu sama ketika Son Son Goten dan Trang itu melakukan jurus fusi ya dari reaksi fusi itu mereka kemudian bersatu menjadi sebuah elemen yang baru kemudian menghasilkan energi yang besar kira-kira seperti itu jadi ada hidrogen bertemu dengan hidrogen menghasilkan helium dan mengeluarkan energi energi yang besar itu yang akhirnya menjadi energi bintang nah yang tadi bintang ini yang kalau kita lihat juga agak berbeda dengan matahari bintang ini punya pasangan hidup perbedaannya bintang pasangan dari bintang ini itu jauh lebih kecil masanya oleh karena itu kita lihat perbedaan orbitnya agak lebih mencolok dibanding yang tadi ya ini saya percepat dan saya zoom lebih jauh kira-kira seperti itu Nah, bintang ini yang nanti akhirnya akan e, melepaskan selubungnya karena semakin semakin dia membesar, gravitasi di permukaan bintangnya itu tidak lagi e, kuat untuk menahan bintang tersebut. Jadi, lebih banyak energi yang keluar dibanding e, e, energi yang menarik materi bintang-bintang tersebut. Nah, saya lanjut ke planetarium nebula dulu bu kiki atau seperti apa silahkan lanjut saja mas yusuf oke okay, dari jadi dari dari bintang e, raksasa ini kemudian menjadi bintang yang raksasa merah jadi kalau matahari kita itu nanti akan membesar sampai 100 sampai 150 kali e, ukuran yang sekarang jadi e, beberapa miliar tahun lagi, matahari kita akan menjadi sebuah bintang yang berwarna merah karena ukurannya besar, kemudian temperatur di permukaannya lebih rendah, meskipun energi yang dipancarkan itu ternyata lebih besar. Jadi dia bintang yang sangat menjadi menjadi sangat terang, bisa jadi sampai 2000 kali kecerlangannya dari sekarang. Kemudian dia akan membesar bahkan sampai orbit de, di bumi. Nah, bagaimana nasib bumi Hmm, kalau ada yang tanya kita jawab, tapi kalau nggak ada yang tanya kita nggak usah cerita ya. Oke, okay, eh, berikutnya tahapan selanjutnya dari bintang-bintang eh, bermasa Matahari itu adalah merubah dirinya. Jadi setelah, -setelah semua energinya terbakar, eh, bahan bakarnya tadi sudah habis, kemudian intinya tidak lagi bisa memfusikan eh materi di dalamnya artinya bintang tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan energi yang baru maka materi yang tadi di luar itu tidak bisa tertahan lagi mereka terhempas itu seperti dihempaskan oleh angin angin matahari yang sangat dahsyat saya selalu mengandaikan itu seperti daun yang tertiup oleh badai topan yang dahsyat Oke, okay, uh, maka berikutnya uh, bintang yang tadi raksasa merah itu kemudian melontarkan materinya uh, itu yang kita sebut dengan planetary nebula. Nah sementara si inti bintangnya itu tetap ada, inti bintangnya tetap ada sebuah bola panas itu ukurannya mungkin hanya uh, untuk matahari kita mungkin ukurannya nanti akan sebesar bumi saja. Sebesar bumi saja tapi masanya masih mungkin setengah dari masa matahari jadi sangat masif eh, sangat kompak dan panas karena eh, dari reaksi fusi sebelumnya masih panas kemudian eh, ada lontaran materi yang tadi disebutkan Bukiki yang yang terus mengembang nah biasanya kita mengetahui umur dari sebuah eh, planetari nebula itu dari eh, kecepatan kita lihat seberapa cepat dia mengembang kemudian kita bisa e, kilas balik kita terus balik sebenarnya dulu ukurannya berapa kemudian kita bisa turunkan umur dari planet nebula seperti itu nah ini misalkan gambar e, yang saya ambil satu tahun lalu tidak di observatorium bosca tapi ini di kota surakarta di solo e, di observatorium asalam As nah ini adalah sebuah planetari nebula yang disebut, yang jauh dikenal dengan nama double nebula. Nah, saya cerita sedikit. Planetari nebula ini agak menarik karena sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan planet. Jadi dulu Pak William Herschel di tahun 1800 itu ketika melihat melalui teleskopnya, dia melihat sebuah benda hijau, bola gas, uh, bulat. Kemudian dia menamakan ini kemungkinan sebuah planet tapi bentuknya gas. Jadi dia namakan jadi dia namakan sebagai planet nebula. Nah, mungkin teleskop waktu itu belum terlalu bagus rasulnya seperti sekarang kemudian belum ada kamera tentu saja. Jadi e, menganggapnya sebagai planet nebula. Kemudian ini sebenarnya ditemukan oleh Pak Messier. Jadi kalau teman-teman tadi selalu mendengar bahwa ada nama M27, M20, M21 itu adalah sebuah catatan atau katalog yang dibuat oleh Pak Messier di tahun 1800 itu uh, untuk uh, apa mengenali objek-objek langit. Jadi Pak Messier itu dulu sebenarnya pencari komet. Dia, dia senang sekali mencari komet, tapi uh, dalam usaha, usahanya mencari komet, beliau juga mencatat objek-objek yang ternyata bukan komet. Jadi dia sudah catat, tolong hindari ini, jadi ini bukan komet. Nah, ini. objek ke-27 dari katalog tersebut adalah gambar yang kita lihat sekarang. Eh uh, Messier 27. Nah, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya uh, tadi kalau hempasannya sebenarnya uh, seragam, jadi tidak ada gaya lain, harusnya semua bentuk planetarium nebula itu bentuknya seperti uh, bubble ya, sebuah bola sabun. Tapi ternyata tidak seperti itu, misalkan Kita lihat di sini bahkan kalau kita lihat uh, Objek berikutnya ini bisa dilihat nanti malam. Ini sambil dua minggu yang lalu dengan teleskop BRT, Boska Robotik Teleskop. Ee, objek planetari nebula lainnya. Kebetulan ini belum ada warnanya. Ee, ini kita lihat bentuknya seperti mata. Ya. Jadi e, bintang kate putihnya adalah bintang yang di tengah ini. Kemudian dia melontarkan materi yang tadi. Yang kemudian materi tadi terionisasi atau seperti disetrum. Supaya bisa bercahaya Nah setrum itu dari radiasi Dari bintang kata putihnya Nah kalau kita lihat melalui Simulasi sebenarnya eh, Tadi Messier 27 ya Saya ke Messier 27 dulu Nah ini bentuknya kira-kira Seperti ini eh, Tapi kalau kita Putar kita tahu informasi jaraknya Dia eh, lebih mirip kotak Kenapa lebih merupakan kotak? tahu. Uh, sebenarnya kita juga belum tahu pasti apa yang menyebabkan bentuk dari planetari nebula itu bermacam-macam. Nah, kalau saya tadi ke Messier 57, ini agak lebih bisa dijelaskan. Oke, okay, uh, saya coba ke Messier 57 dulu. Ring nebula ya. Nah, ini gambar yang kita lihat yang tadi. Tapi, karena kita tahu informasi jaraknya dan e, berapa besarnya sebenarnya kita bisa melakukan proyeksi tiga dimensi. Nah, kalau kita lihat dari sudut yang berbeda ternyata bentuknya lebih mirip silinder. Nah, ini sebenarnya e, sampai sekarang juga masih teka-teki kenapa bentuknya seperti ini. Tapi dugaannya adalah bahwa bintang kata putih yang ada ini coba saya zoom, bintang kata putih yang ada di tengah ini bintangnya ya bintang kata putih yang ada di tengah dari planetari nebula itu, sebenarnya punya pasangan. Ini saya, ops, coba saya zoom. Sebenarnya punya pasangan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dia punya pasangan bintang kata merah. Nah, ini baru hipotesis, ini bukan data asli, ini baru simulasi. Nah, kalau misalkan dia punya pasangan artinya, Materi yang tadi dilontarkan ketika dia berada pada bidang orbit kedua bintang tersebut, maka ada gangguan. Sementara arah atas dan bawahnya itu tidak terganggu oleh karena itu kita melihat materi seperti ini. Jadi ada gangguan di arah orbitalnya, sementara arah ininya tidak terganggu. Nah, kemudian sebenarnya terlihat di gambar yang sama juga sebenarnya bahwa ada ada materi yang lebih luar. Ah, maaf ini materi yang lebih luar ya yang ini dan lingkaran yang lebih luar nah ini sebenarnya dilepaskan lebih dulu dibanding planetarium nebulanya ingat bahwa e, ketika bintang tersebut mengalami e, evolusi dari apa e, bintang darat utama menjadi bintang raksasa merah itu mereka sebenarnya terus mengeluarkan materinya kira-kira seperti itu, saya lanjutkan dulu ke Bu Kiki baik, terima kasih Mas Suf so. Saya akan kembali share screen, nah, tetapi ini akan sedikit saya percepat karena sudah ada kode waktu, gitu ya. jadi saya akan langsung melanjutkan ke evolusi untuk bintang yang masanya berbeda dengan Matahari. Tadi kita sudah membahas bintang yang bermasa matahari. Nah, sekarang kita akan beralih ke bintang yang bermasa besar, gitu ya, yang kira-kira ketika dia di deret utama, dia berada di daerah kiri atas ini, gitu ya. Nah, ternyata evolusi untuk bintang bermasa besar ini cukup uh, berbeda, gitu ya, dibandingkan dengan evolusi bintang yang uh, masanya seperti masa matahari. Ini mohon ditunggu sebentar. Uh, sepertinya selalu ada jeda untuk ke perubahan slide setelah bertukar screen gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat berubah slide-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa bintang bermasa besar itu kira-kira ketika dia di deret utama itu eh, lokasinya di kiri atas ya. Nah, kalau kita lihat jejak evolusinya secara teori gitu ya, ternyata tidak sedramatis Bintang-bintang bermasa kecil, gitu ya. Kalau tadi kita lihat pada kasus Matahari, uh, sangat uh, dramatis, gitu ya, di dalam diagram luminositas dan temperatur ini. Tetapi bintang-bintang bermasa besar ini ternyata lebih kalem, gitu ya, perubahannya di diagram uh, Hertzsprung-Russell ini, gitu ya. Nah, kalau saya persingkat, gitu ya, uh, tahapan dari evolusi bintang bermasa besar itu tentu saja dimulai dari ketika dia berada di deret utama gitu ya saat itu dia melangsungkan uh, pembakaran hidrogen tadi sudah dibahas gitu ya sama dengan bintang bermasa kecil gitu ya, tapi tentu saja uh, apa namanya materi yang tersedia lebih banyak pada bintang yang bermasa besar sehingga dia luminositasnya juga uh, lebih besar gitu ya nah lalu kemudian uh, pada tahapan uh, evolusi selanjutnya gitu ya dia juga kemudian menjadi bintang uh, Maharaksasa, jadi tidak cuma raksasa, tapi maharaksasa, gitu ya, karena bermula dari radius yang sudah sangat besar, gitu ya, karena masanya besar. Nah, ketika dia berevolusi, tadi Matahari membentuk bintang raksasa merah, maka di sini menjadi bintang maharaksasa. Nah, tetapi berbeda dengan Matahari yang uh, hanya mampu uh, melangsungkan reaksi fusi sampai helium, gitu ya, helium menjadi karbon nantinya untuk bintang-bintang bermasa besar ini reaksi fusinya masih bisa terus berlanjut gitu ya. Jadi terus berlanjut karbon, oksigen sampai kemudian silikon dan unsur-unsur besi yang terbentuk yang pada akhirnya tidak bisa lagi dilangsungkan reaksi fusi besi Uh, karena reaksi fusi besi itu justru membutuhkan energi gitu ya jadi uh, kalau reaksi fusi yang unsur-unsur uh, yang lebih ringan itu menghasilkan energi nah ini besi ini justru dia uh, memerlukan energi gitu ya jadi yang terjadi adalah justru uh, uh, besi yang sudah terbentuk itu kembali akan terbelah membentuk uh, kembali menjadi unsur-unsur yang lebih ringan dan uh, hal itu menyebabkan uh, bintang kehilangan energi yang sangat besar gitu ya secara tiba-tiba sehingga e, mengalami keruntuhan gitu ya. Nah, da, dalam proses keruntuhan itu nanti sebagian besar materi itu akan e, runtuh ke pusat tetapi di pusat itu ada inti yang sangat padat gitu ya sehingga materi akan terlontarkan kembali menjadi Peristiwa yang kita kenal sebagai supernova, gitu ya. Jadi berbeda dengan bintang masa kecil atau masa ukuran matahari yang tidak berakhir dengan supernova, gitu ya. Maka bintang-bintang yang bermasa besar itu akan berakhir dengan peristiwa yang sangat dahsyat, gitu ya, yang kita kenal sebagai supernova yang energinya sangat besar sekali nah kalau tadi pada bintang bermasa kecil itu intinya yang tersisa itu berupa bintang katai putih maka pada bintang bermasa besar intinya yang tersisa itu juga lebih besar masanya gitu ya yang eh, dalam hal ini dapat eh, berupa bintang neutron atau eh, kalau masanya lebih besar lagi itu dapat berupa eh, objek yang kita kenal sebagai lubang hitam atau black hole gitu ya jadi bintang neutron dan lubang hitam itu dapat terbentuk dari proses evolusi bintang bermasa besar. Jadi kita dapat menjelaskan objek itu sebagai objek astronomi dan kita dapat menjelaskan bahwa mereka dapat terbentuk dari evolusi bintang bermasa besar. Sedangkan dari hasil evolusi bintang bermasa kecil itu dihasilkan bintang katai putih. Nah, kalau kita tadi melihat dari evolusi bintang tadi, kita tahu bahwa bintang lahir, menua, dan kemudian mati. Gitu ya? Nah, kita akan sekarang melihat daerah tempat bintang-bintang itu lahir, gitu ya, yang kita kenal sebagai nebula tempat pembentukan bintang-bintang. Di nebula ini kaya akan gas dan debu, gitu ya. Jadi sangat kaya akan gas dan debu, di mana bintang-bintang dapat terbentuk di situ. Tentu saja prosesnya tidak sederhana, bahkan proses fisik detailnya itu masih ada yang kita belum pahami. Tetapi dari hasil pengamatan-pengamatan, banyak sekali kita temukan di nebula-nebula itu. Terdapat bintang-bintang baru, bahkan protostar, gitu ya, sebelum dia membakar eh, hidrogen di pusatnya. Itu dapat kita temukan bintang-bintang yang baru lahir. Yang kadang-kala masih banyak selubungnya, gitu ya, yang masih banyak materi-materi yang nantinya itu kemungkinan akan membentuk planet-planet seperti tata surya kita, gitu ya. Jadi, dari bukti-bukti pengamatan dan juga teori yang kita bangun dari hukum-hukum fisika yang kita tahu, kita dapat mengetahui bahwa bintang-bintang ini lahir dan terbentuk dari materi antar bintang ini, yang tidak lain adalah kita sering sebut sebagai nebula, gitu ya dan tersusun atas debu dan gas. Nah, jadi kita dapat katakan bintang ini lahir dari debu. Nah, tapi kemudian kita tadi juga melihat evolusi bintang gitu ya. Kita dapat melihat evolusi bintang yang pada akhirnya bintang itu akan mengembalikan materinya ke lingkungannya gitu ya ada yang berupa planetari nebula ada yang melalui peristiwa supernova gitu ya tapi bintang akan mengembalikan materi gas dan debunya itu ke lingkungannya gitu ya nah lingkungannya itu akan membentuk lagi bintang-bintang baru dan seterusnya sehingga ini merupakan siklus hidup bintang gitu ya nah tentu saja bintang-bintang yang lebih baru itu unsurnya akan diperkaya karena tadi kita tahu bahwa pada reaksi nuklir di dalam bintang itu terbentuk unsur-unsur yang lebih berat, gitu ya. Sehingga bintang-bintang baru nanti dia lahir dari lingkungan yang sudah lebih kaya unsur-unsurnya, gitu ya. Dan siklus itu akan terus berlanjut, gitu ya. Sehingga kembali ke tema kita tadi dari debu kembali menjadi debu. Gitu ya. Nah, mungkin terakhir Mas Yusuf akan menunjukkan eh, citra nebula. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Nah, ini uh, saya kembali lagi tadi ke planetari Nebula. Tadi ya, seperti yang dibilang Bu Kiki bahwa bintang-bintang uh, yang dalam proses kematian tadi itu akan mengembalikan materinya kembali ke alam semesta. Jadi tadi ini si maaf. Saya nggak tahu ini. Ah, ini gambar ini uh, dia akan jadi ini sebenarnya adalah snapshot uh, singkat dari e, proses kematian bintang ya jadi e, ini materinya akan terus mengembang sampai ada suatu saat di mana kerapatannya begitu rendah dan energi dari yang tadi bintang asal atau bintang di sekitarnya itu tidak tidak cukup kuat untuk e, menyetrum si nebulanya jadi mereka tidak lagi bercahaya nah faktanya bahwa e, dari dari seluruh area bima sakti kita kita hanya menemukan beberapa ratus saja gambar uh, planetari nebula jadi kalau kita cari uh, tahu tentu sudah banyak ada miliaran bintang darat utama yang mati uh, yang bermasa matahari tapi ternyata uh, sedikit sekali kita lihat uh, yang tersisa karena sebab tadi yang mereka semakin mengembang kemudian kerapatannya makin rendah uh, kemudian mereka akhirnya tidak bisa lagi tercahaya, nah ini bintang-bintang seperti matahari kita ini studi terbaru yang saya baca bahwa kemungkinan matahari kita nanti tidak akan menjadi planetari nebula, jadi kalau ada alien atau misalkan kita nanti di anak cucu kita 8 miliar tahun lagi melihat ke arah matahari, dia tidak akan melihat benda-benda cantik ini dia hanya akan melihat bintang katai putih yang panas, sendiri kecil sedih ya Nah tapi seperti bintang-bintang uh, bermasa besar seperti yang tadi dibilang Bu Kiki. Uh, bintang-bintang ini kalau saya istilahkan itu selalu membuat onar. Jadi bintang-bintang ini kalau mati itu tidak mau sendiri atau tidak mau biasa-biasa saja tanpa perayaan apa-apa. Tapi mereka mau spektakuler. Nah ini misalkan uh, contoh sebuah nebula yang berasal dari uh, ledakan supernova nah ini uh, lebih dikenal dengan nama Veil Nebula ini letaknya berada di utara ini juga diambil melalui teleskop uh, di sebelah saya uh, dua minggu yang lalu uh, kita lihat itu ada berbagai macam warna ya jadi cantik sekali sebenarnya ini ini sebenarnya uh, hanya area kecil kalau area besarnya saya ambil dari internet uh, baru saja tadi uh, gambar yang saya punya itu hanya berada di area sini ternyata ukuran dari nebula ini sangatlah besar jadi sampai ribuan tahun cahaya. Jadi lontaran materi dari ledakan supernova tadi itu sangat luar biasa belum uh, saya masih merinding kalau melihat gambar ini sebenarnya. karena begitu jauh dan uh, semua materinya akhirnya dilepaskan kembali. Saya kira begitu uh, wakt karena waktunya jadi kita persingkat saja ceritanya sampai situ. Saya kembalikan ke Bu Kiki dan moderator mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, okay, terima kasih Bu Kiki dan juga Mas Ucup. Penjelasannya ini banyak sekali ilmu yang bisa kita serap ya. E, sayang sekali tampaknya hingga saat ini langit belum menunjukkan tanda-tanda mau terbuka ya, Mas Ucup ya. Oke. Okay. Uh, ya, kita lihat di teleskop itu masih ditutupi awan. Kalau begitu kita mungkin langsung saja ya Bu Kiki dan Mas Ucup uh, menjawab pertanyaan dari uh, peserta webinar ini mereka sangat amat antusias banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu-satu ya. Ini ada uh, pertanyaan dari uh, Bapak Edi Saputra. Uh, yang saya ketahui bahwa semua bintang berasal dari nebula dan biasanya bintang diproduksi dalam gugus bintang. Lalu matahari, apakah matahari juga sebenarnya dulu termasuk anggota gugus bintang? Kalau iya, apa namanya, Kak? Nah, ini sejalan dengan pertanyaan dari Rashidan Ilman Syah. Apakah mungkin matahari lahir di dalam nebula yang sama dengan bintang lain? Kemana perginya bintang-bintang tersebut? Uh, silakan Mas Ucup atau Bu Kiki yang akan menjawab. kan Mas Yusuf duluan mau menjawab? Uh, kalau suaranya tidak terdengar sepertinya. Baik, uh, uh, mungkin saya dulu mungkin ya Mas Yusuf. Suaranya ya, tidak terdengar. Ya. Oke. Okay. Uh, uh, pertanyaannya sangat menarik sekali, ya. Uh, dan sebetulnya, ini menjadi salah satu kajian yang uh, cukup diminati, gitu ya, yaitu melihat sejarah matahari, gitu ya. Bagaimana matahari uh, terbentuk, mengapa matahari itu sebuah bintang tunggal, padahal di alam semesta kita ini banyak sekali bintang-bintang yang berada pada sistem bintang ganda, multiple system, bahkan gugus, gitu ya. Jadi, uh, Aneh sekali rasanya gitu ya, matahari itu merupakan suatu bintang tunggal. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa distribusi interstellar medium itu juga tidak seragam, gitu kan? Ada daerah-daerah dengan kerapatan yang tinggi, ada daerah-daerah dengan kerapatan yang rendah. Daerah-daerah dengan dengan massa yang besar dengan kerapatan yang tinggi tentu saja lebih mungkin untuk menghasilkan bintang-bintang dalam jumlah yang besar. Uh, yaitu bisa dalam rupa uh, gugus bintang gitu ya yang terikat secara gravitasi maupun bintang-bintang uh, ganda atau multiple system. gitu tapi uh, uh, nebula dengan uh, kerapatan yang rendah dengan uh, massa yang lebih kecil tentu saja dia tidak akan mampu menghasilkan bintang-bintang yang uh, sangat banyak dalam waktu yang yang uh, yang ada gitu ya sehingga uh, ya memang Sangat menarik untuk kita lihat kembali, gitu ya, lingkungan eh, kelahiran matahari itu seperti apa. Dan saya pikir itu juga tidak mudah, ya, menengok kembali eh, ke belakang. Eh, kita memerlukan, eh, apa namanya, secara pengamatan, mungkin kita dapat memeriksa bagaimana eh, kandungan unsur-unsur di sekitar lingkungan matahari mana lingkungan yang cukup dekat dengan matahari itu sampai sejauh apa, ada bintang-bintang apa saja di situ. Kita juga harus mungkin secara simulasi, mensimulasikan bagaimana sih orbit matahari di galaksi kita. Dulu dia ada di mana, bersama siapa, gitu ya itu merupakan kajian yang ya masih apa menjadi kajian yang menarik. Silahkan Mas Yusuf jika ingin menambahkan. Ya, yeah. The... Saya rasa tambahannya tidak banyak Bukiki itu ada. Jawaban singkatnya Sebenarnya Astronom belum tahu pasti Jadi kita belum tahu pasti Kenapa matahari itu sendiri Jadi ada beberapa dugaan Yang tadi disebutkan Bukiki bahwa Mungkin saja dulu matahari memang Lahir sendiri karena gumpalan-gumpalan Nebula tadi Kemudian atau bisa jadi Dulu, eh, matahari adalah eh, anggota dari gugus yang kemudian berinteraksi dengan anggota gugus lainnya, kemudian terhempas, atau ada bintang yang lewat, bintang pengembara yang lewat, kemudian eh, menarik pasangan dari bintang kita. kita. Kita belum ada jawaban yang pasti, kita masih mencari tahu siapa tahu nanti jawabannya ada dari yang nonton ilmuwan-ilmuwan muda yang sedang. Oke okay, terima kasih Bu Kiki dan Mas Yusuf. Selanjutnya ini ada pertanyaan sepertinya buat Mas Yusuf ya ini dari Jodian Yusandika. Ini pertanyaan yang sepertinya banyak ditanyakan oleh orang-orang juga, terutama yang suka sama astrofotografi ya. Cahaya yang dipancarkan oleh suatu bintang yang ditangkap oleh teleskop, apakah hasilnya langsung berupa penampakan bintang itu secara sebenarnya, atau harus diolah dulu untuk menghasilkan gambar bintang? silakan mas Yusuf ya terima kasih eh uh, uh, cahaya yang dipancarkan oleh bintang yang ditangkap teleskop uh, sebenarnya tidak usah diolah lagi jadi uh, cahaya bintang itu akan langsung muncul kalau saya tunjukkan gambar yang tadi uh, gambar yang ini ya ini ini ada beberapa bintang itu uh, bintang uh, kita terangkan seperti apapun itu akan Hasilnya seperti ini, kecuali gambar-gambar objek-objek seperti nebula atau galaksi itu agak berbeda. Uh, kalau ingin memunculkan detail-detailnya, biasanya memang harus diolah lebih lanjut. Tapi kalau bintang, uh, biasanya tidak perlu. Oke, okay, semoga menjawab pertanyaan uh, yang teman-teman yang lain juga ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Nuriza Asfirahani bagaimana bintang seperti matahari bisa memberikan energi ke planet-planet sekitarnya. Apa benda langit terjauh yang mendapat energi dari matahari? Dan apakah kita juga mendapat energi dari bintang lain? Nah, menarik sekali. Silakan Bu Kiki atau Mas Yusuf yang akan menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin saya coba jawab dulu, gitu ya, supaya Mas Yusuf bisa bernafas. Kan barusan pertanyaannya dijawab oleh Mas Yusuf. Jadi Uh, pertanyaannya menarik sekali, gitu ya. Uh, mulai dari bagaimana uh, Matahari memberikan energi, gitu ya, ke planet-planetnya. Nah, tadi saya singgung bahwa Matahari itu merupakan suatu benda langit yang dapat menghasilkan energinya sendiri, yang energi itu dapat berupa gelombang elektromagnetik, gitu ya, maupun ya, tentu saja dapat dibawa oleh partikel-partikel uh, permuatan yang berenergi tinggi, gitu ya nah uh, khususnya gelombang elektromagnetik itu yang kemudian dia dapat merambat ke ruang yang sangat jauh sekali gitu ya tentu saja dia dapat berinteraksi dengan uh, materi uh, antar planet gitu ya yang uh, tidak sama sekali kosong gitu ya tetapi kerapatannya juga sangat rendah sekali sehingga gelombang elektromagnetik praktis dapat uh, merambat tanpa terganggu hingga jarak yang sangat jauh sekali nah namun perlu diperhatikan bahwa kalau kita bayangkan bintang sebagai sebuah bola gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan geometri bintang itu sebagai bola dan energi itu dipancarkan ke segala arah, maka semakin jauh jarak kita dari bintang tersebut, energi yang kita terima akan semakin kecil. Karena sebagian besar energi dipancarkan ke bukan arah kita gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan energi yang semakin kecil, ya. Nah, Siapa objek yang paling jauh yang bisa mendapatkan energi tersebut? Nah, ini pertanyaannya menarik tapi sulit dijawab gitu ya karena kita sendiri belum traveling sampai sejauh itu gitu ya. Kita sudah melewati Pluto lalu kemudian berada di objek-objek transneptunian. Kita punya wahana yang seperti itu tetapi masih butuh waktu yang lebih lama lagi untuk untuk sampai ke ujung gitu ya tata surya kita gitu ya untuk mengetahui siapa yang masih dapat energi tersebut gitu ya tetapi secara persamaan gitu ya kita tahu bahwa energi yang kita terima itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak jadi semakin jauh jaraknya maka energi yang diterima akan semakin kecil mungkin mas yusuf bisa menambahkan silahkan ya cukup kira rasanya sudah menjawab sekali. Oke baik, selanjutnya nih masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya kembali dari Rashid dan Ilmansyah. Properti apa saja tentang bintang yang dapat kita ketahui ketika kita mengamatinya menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik yang berbeda? Silakan dijawab, Mas Yusuf atau Bu Kiki. Ya saya dulu mungkin ya, karena tadi Bu Kiki masih mengambil nafas. Nah, eh properti apa saja yang bisa kita eh, ketahui? Nah, kalau kita melihat sebenarnya melalui spektrum atau spektograf, eh, kita bisa tahu elemen-elemen apa saja yang terkandung di eh, atmosfer bintang tersebut. Jadi, bahkan kalau kita melihat eh, melalui apa eh, tadi filter atau panjang gelombang yang berbeda, kita bisa melihat fitur-fitur bintang yang eh, sebenarnya tidak terlihat di panjang gelombang lain atau seperti yang diceritakan minggu lalu bahwa misalkan kalau kita mengamati pada panjang gelombang inframerah bintang-bintang yang tadinya tertutup oleh materi antar bintang itu eh, atau tertutup nebula atau debu itu bisa kita lihat karena eh, apa eh, gelombang inframerah itu biasanya tidak bisa menembus debu-debu tersebut jadi eh, bergantung apa yang akan kita amati eh, itu menentukan apa pada panjang gelombang apa yang kita mengamatinya. Silakan Bu kalau ada. Ya kalau boleh saya menambahkan sedikit mungkin memberi contoh supaya mungkin lebih terbayang gitu ya apa yang sudah menambah apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf kalau kita misalkan mengamat matahari gitu ya sekarang matahari kita kan sudah bisa diamati pada berbagai panjang gelombang gitu ya dan kita tahu bahwa matahari kita memang menghasilkan hampir di seluruh rentang gelombang elektromagnetik dari radio hingga energi yang sangat tinggi sekali sinar X sinar gamma nah kita kalau melihat potret-potret matahari gitu ya yang pada panjang gelombang visual yang dapat diamati oleh mata kita meskipun tentu saja kita tidak boleh melihat matahari langsung gitu ya tetapi kalau kita melihat pada panjang gelombang yang dapat diamati oleh mata kita itu matahari kan terlihat tenang-tenang gitu ya. Kita terlihat sangat-sangat Uh, apa cina gitu ya paling ada bintik-bintik hitam kecil kadang-kadang kadang bersih sama sekali tidak ada bintik-bintik hitam nah padahal sebetulnya bintik-bintik hitam yang yang uh, apa yang kita kenal sebagai uh, uh, sunspot itu sebetulnya mengindikasikan bahwa ada aktivitas matahari yang, yang 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 besar gitu ya yang yang akan muncul gitu yang ternyata bisa kita amati pada panjang gelombang uh, ultraviolet maupun sinar X jadi misalkan ada ledakan matahari flare itu dapat kita apa namanya amati dengan jelas pada panjang gelombang ultraviolet maupun sinar X, tetapi pada panjang gelombang optik kita melihat mataharinya. Oh, ya begitu-begitu saja gitu ya tenang- tenang saja gitu ya Nah Selain itu kita juga dapat melihat bagian yang berbeda dengan panjang gelombang yang berbeda misalkan uh, pada matahari kalau kita melihat pada panjang gelombang visual kita melihat pada bagian permukaannya gitu ya dengan temperatur yang ordernya sekitar 5700 Kelvin gitu ya Nah kalau kita menggunakan panjang gelombang Sinar X misalnya kita bisa melihat bagian yang uh, temperaturnya sangat tinggi sekitar 2 juta Kelvin gitu ya yang uh, tidak lain adalah daerah corona dari matahari, gitu ya. Jadi sangat banyak informasi yang bisa kita gali kalau kita punya informasi dari berbagai panjang gelombang. Jadi itu seperti saya selalu mengatakan itu seperti kita punya puzzle. Kalau kita hanya punya informasi pada jendela yang sempit, misalkan pada panjang gelombang optik, gitu ya, kita kehilangan kepingan-kepingan yang lain sehingga gambaran kita menjadi nggak jelas, gitu ya. Kita pikir ini puzzle kucing, gitu ya. Ternyata. Setelah terkumpul kepingan yang lain, itu ada rumah besar di situ dan kucingnya hanya gambar kecil, gitu ya, yang ternyata ini pasal rumah, gitu. Jadi sangat penting informasi uh, multi panjang gelombang untuk pengamatan astronomi. Mungkin dari saya seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Kiki dan juga Mas Yusuf. Sayang sekali sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir. Nah, ini sebelum saya menutup, saya minta sedikit closing statement dari Bukiki dan juga Mas Yusuf, silakan. Mungkin Bu Kiki, Mas Yusuf, atau Bu Kiki terlebih dahulu silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini itu menggugah kita semua, gitu ya, untuk dapat mem, apa, memahami bahwa ternyata bintang itu memang perlu untuk dipelajari, gitu ya, sehingga ke depan-ke depan ya kita masih akan terus mencoba untuk memahami bintang, sehingga teman-teman bisa mendukung dengan menjaga langit tetap berbintang, gitu ya, sehingga astronom astronom ini tetap dapat informasi untuk memahami bintang secara lebih mendalam. Mungkin dari saya itu. Silakan Mas Yusuf. Iya, eh, kalau dari saya menambahkan sedikit bahwa dari cerita tadi bahwa eh, apa apa yang diceritakan tadi sebenarnya itu adalah eh, gabungan ilmu pengetahuan yang manusia susun dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi cerita yang kita bangun itu tidak tidak langsung di ujung tapi bertahap ada tahapan-tahapannya dari zaman Babilonia sampai sekarang kita membangun pemahaman yang semakin berkembang tentu saja eh, masih Bolong sana sini, tapi lambat laun kita coba mengisi kekosongan-kosongan tersebut. Nah, kemudian e, dari proses yang tadi itu, e, kita bisa renungi bersama-sama apa itu kehidupan, eh, sebagai bahan refleksi kita, bagaimana alam semesta. Jadi, saya yakin ada banyak sekali nanti penonton yang di sebelum tidur merenung-renung dulu. Jadi, eh, ini bahan renungan yang sangat bagus. Kalau dari saya itu. Wah, terima kasih. sangat dalam sekali. Iya, baik terima kasih ini bahan renungan yang sangat romantis ya di malam minggu ya Bu Kiki dan Mas Yusuf. Oke, baik uh, itu tadi closing remarks dari Bu Kiki dan Mas Yusuf. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Kiki dan juga Mas Yusuf tentu saja. Uh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nana yang tadi sudah hadir di awal dan tentunya kepada Pak Wahyu ya uh, dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB yang uh, sepertinya membersamai kita sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Uh, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pasukan astronom di balik layar nih yang selalu sigap untuk menjawab pertanyaan dari uh, para uh, para peserta yang sangat antusias. Kemudian, juga terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah setia menyaksikan webinar kita dari awal hingga selesai. Saya memohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dijawab, dan tentu saja, saya mohon maaf karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita terpaksa tidak bisa mengintip dari balik teleskop. Kembali, saya ingatkan nanti di akhir acara akan ada tautan link survei. Yang saya mohon, teman-teman, untuk mengisinya. Jika tidak ada, nanti silahkan dicek di uh, chat teman-teman di kolom chat. Uh, saya mohon untuk diisi, karena itu akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk uh, kami ke depannya. Uh, nanti, uh, jangan lupa juga, besok hari akan dikirimkan kartu elektronik kepada peserta dari uh, tim observatorium Muska, Silahkan ditunggu saja, hadiah di hari Minggunya. Oke, okay, dan jangan lupa bagi yang ketinggalan menikmati acara ini, boleh ditonton siaran ulangnya di kanal YouTube Observatorium Bosca. Oke, okay, begitu saya pikir dari saya cukup. Terakhir, saya ingin tutup webinar ini dengan sebuah pantun, boleh ya Bu dan Pak Yusuf, sebuah pantun astronomi ini. Katai putih planetari nebula, cakep. Terima kasih dan sampai berjumpa. Música